welcome our Savior Mark's President Director, Mr. Daniel Sunyoto. Halo seluruh tim Savior Mark's, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap Anda semua tetap ada dalam keadaan yang luar biasa, sekalipun kita semua sedang dalam situasi yang di luar kebiasaan. Hari ini keadaan memaksa kita untuk tidak bisa bertemu langsung secara fisik di tempat yang sama. Tapi saya percaya kehadiran Anda semua secara online akan membuat hati dan pikiran kita tetap terkoneksi satu dengan yang lain, bertekad maju bersama, meraih impian kita semua mencapai puncak sukses. Metamorph adalah sebuah proses perubahan bentuk fisik secara ekstrim dalam waktu yang relatif cepat. Ibarat seperti seekor ulat yang harus bermetamorph menjadi kepompong supaya tepat pada waktunya nanti harus bermetamorph lagi untuk keluar dari kepompongnya dan terbang tinggi sebagai kupu-kupu yang indah. Hari ini pula kita semua dipaksa untuk bermetamorph, untuk keluar dari kebiasaan zona nyaman kita yang lama. Bukan untuk kita menjadi hancur dan rapuh, tetapi untuk membentuk pola hidup yang baru, sistem kerja yang baru, untuk menjadi semakin digital dan bergerak semakin cepat di dalam sebuah masa yang kita sebut sebagai the new normal. Saya percaya situasi ini tidak akan membuat kita semakin lambat di dalam kinerja kita, tetapi akan membuat kita semakin menemukan cara-cara inovasi yang baru. Bagaimana kita bisa terkoneksi lebih cepat, bagaimana kita bisa terhubung senantiasa, bagaimana kita bisa bergerak lebih cepat, dan bagaimana kita bisa terus-menerus belajar berubah semakin cepat untuk kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di tangan kita. Selamat kepada Anda semua, para pemenang Savior Mark Mid-Year Award 2020. Anda begitu luar biasa membuktikan eksistensi prestasi Anda sekalipun di dalam masa yang tidak mudah. Tahun depan, Savior Mark Indonesia akan segera meluncurkan Savior Mark Apps versi 2 dan Savior Mark Web System versi 2 di awal bulan Februari 2021. Aplikasi dan sistem baru ini akan membuat Anda semakin produktif untuk bisa melakukan pekerjaan Anda dari manapun Anda berada. Dengan fitur listing manajemen yang jauh lebih baik dan lebih lengkap, yang memiliki kemudahan shareable untuk melakukan share postingan Anda ke berbagai sosial media secara langsung. Fitur team management yang akan membantu Anda para leaders untuk memonitor kinerja tim Anda kapanpun Anda berada. Dan juga fitur third party management yang akan terhubung dengan developer rekanan, akan terhubung dengan bank partner, akan terhubung dengan notaris rekanan supaya kita bisa melakukan aktivitas kita bersama dengan mereka secara koneksi real time. Dan kami sungguh berharap bahwa kemajuan teknologi ini akan betul-betul bisa mendukung kinerja produktivitas prestasi Anda sekalipun Anda harus bekerja dari rumah saja. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan tayangan berikut. Selamat pagi. Selamat kepada rekan-rekan Savior Mark Indonesia yang telah menyelenggarakan Mid-Year Award 2020. Tentu selamat juga kepada rekan-rekan agent yang berprestasi di Savior Mark. Savior Mark saat ini memiliki 52 kantor tersebar di 10 kota utama di tanah air. Sebagai brand nasional, Savior Mark telah membawa misi-misi yang sangat positif terhadap dunia properti di tanah air. Terus berprestasi kepada teman-teman, walaupun saat ini pandemi corona melanda dunia. Indonesia tidak terkecuali. Banyak orang bilang properti lagi lesu. Sebenarnya tidak lesu. Ini saat-saat yang menantang bagi dunia properti di tanah air. Kita percaya bahwa properti di tanah air akan terus tumbuh. It's time to buy. Kenapa it's time to buy? Karena saat ini properti sedang, harganya sedang mencapai bottom,
Dan tentunya ini saat yang tepat bagi investor ataupun end user untuk masuk. Jayalah properti Indonesia. Arebi, dari kita, oleh kita, untuk semua. Sevier Marks Mid-Year 2020 sponsored by Jababeka Residence, Citraland, Surabaya. Sumarekon, Bekasi. CIMB Niaga. UOB. Club 100 X-Stars Advisors. Peringkat ke-100, Ari Holau dari Sevier Marks First Bekasi. Peringkat 99, Didik Sujianto dari Sevier Marks HR Muhammad. Peringkat 98, Joshua Ivan, Sevier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 97, Andre RBB, Sevier Marks North Citraland. Peringkat 96, Stefanus Bagus Purnomo, Sevier Marks Dian Istana. Peringkat 95, Francisca Gunawan, Sevier Marks Mulyo Sari. Peringkat 94, Santi Dwi, Sevier Marks Borneo. Peringkat 93, Magdalena Halim, Sevier Marks Chandra. Peringkat 92, Alice Mirta, Sevier Marks Citraland. Peringkat 91, Evi Maria, Sevier Marks North Citraland. Peringkat 90, Susanti dari Sevier Marks Gading Serpong. Peringkat 89, Mentarina Sembiring dari Sevier Marks First Bekasi. Peringkat 88, Stefanus Subagio, Sevier Marks Pioneer. Peringkat 87, Hadi Tanajaya, Sevier Marks First Kebayoran. Peringkat 86, Redo Putra, Sevier Marks Gold Sun City. Peringkat 85, Poppy Ifayani, Sevier Marks Mulia. Thank you.
Peringkat 84, Silvia Natalia dari Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat 83, Samuel Kristianto, Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 82, Imelda Nurlita Hayati, Xavier Marks Dian Istana. Peringkat 81, Gue Roy Gunawan, Xavier Marks Pakuwon Indah. Peringkat ke-80, Evi Natalia dari Xavier Marks Grande. Peringkat 79, Joshua Francis, Xavier Marks First Kebayoran. Peringkat 78, Gunawan Wijaya, Xavier Marks First Home East. Peringkat 77, Yenita Darsono, Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat 76, Yasinta Caroline Puspitasari, Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat ke-75, Hermawan Hadi S. dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-74, Billy Andreas dari Xavier Marks Borneo. Peringkat ke-73, Abe Lesmana dari Xavier Marks Basuki Rahman. Peringkat ke-72, Suhanda Tirtawijaya dari Xavier Marks Mulia. Peringkat ke-71, Oni Wijaya dari Xavier Marks Citraland. Ke-70, Michelle Laughlin dari Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat ke-69, Ayu Putri Santoso dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-68, Jane Agustin dari Xavier Marks Wiyung. Peringkat ke-67, Edwin Markus H. dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-66, Sri Handayani dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-65, Devi Jovita Prayogo
dari Xavier Marks, Pakuwon City. Peringkat ke-64, Dewi Lestari dari Xavier Marks, Mulia. Peringkat ke-63, Jimmy Liera Kusuma dari Xavier Marks, Mer. Peringkat ke-62, Veronica dari Xavier Marks, Pakuwon Indah. Ke-61, Chandra Prasetyo dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-60, Rosaliana Setiawati Sudarpo dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat ke-59, Robert Santoso dari Xavier Marks, Arundaya. Peringkat ke-58, Beatrix Marina P. Kumayas dari Xavier Marks, Citraland Boulevard. Peringkat ke-57, Suhar Goyono dari Xavier Marks, Maijen. Peringkat ke-56, Michael dari Xavier Marks, First Bekasi. Peringkat ke-55, Robi Soekarno dari Xavier Marks, Chandra Patos. Peringkat ke-54, Jeffrey Lai dari Xavier Marks, Gading Serpong. Peringkat ke-53, Rizal Hadinata dari Xavier Marks, Citraland. Peringkat ke-52, Angganita Abraham dari Xavier Marks, Darmo. Peringkat ke-51, Finda Natalia Jordanius dari Xavier Marks, Vision. Excellent Partner Mid-Year 2020. Seperti biasanya, kami selalu memberikan penghargaan kepada kantor-kantor partner terbaik yang kami sebut sebagai Best Excellent Partner. Ini berdasarkan penilaian dari perusahaan Xavier Marks Indonesia terhadap kantor-kantor berdasarkan dukungan mereka terhadap program-program Xavier Marks, kerjasama yang baik antara tim mereka dengan head office Xavier Marks, dan juga kerapian prosedur kerja yang luar biasa yang mereka berikan sebagai wujud partnership dengan Xavier Marks Indonesia. Dan pemenangnya untuk Excellent Partner 2020 adalah peringkat ketiga, Xavier Marks Citraland. Thank you.
kedua, Xavier Marks, Mer. Peringkat ke-1, Xavier Marks, Mayjen. Best Staff Mid-Year 2020. Kami juga mengucapkan apresiasi yang terbaik buat dukungan para staff admin dari masing-masing kantor cabang. Dan sebagai apresiasi tersebut, kami akan memberikan 3 hadiah kepada 3 best staff admin berdasarkan vote dari para Head Office Xavier Marks Indonesia Management. Dan pemenangnya adalah... Peringkat ke-3, Indah dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat ke-2, Eka Puspita Arifiani dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-1, Mayang dari Xavier Marks Chandra Grande. Inilah Club 300 X-Stars Advisor. Peringkat ke-300, Anthony Sunardi, Xavier Marks, Pakuan City. Peringkat ke-299, Christensen Denzel Cole, dari Xavier Marks, Wiyung. Peringkat 298, Dani Hendrayana, Xavier Marks, Smart. Peringkat 297, Rita Dahlia, Xavier Marks, First Kebayoran. Peringkat 296, Yu Lili, dari Xavier Marks Gallery. Peringkat 295, Sandi Ningtyas, Xavier Marks Priority. Peringkat 294, Lohita Sofia Wisnu Wardani, Xavier Marks Arundaya. Peringkat 293, Christian Alexander, Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 292, Yolanda Onggen, Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat 291, Aldino Suryadinata Santoso, Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat 290, Sugianto, Xavier Marks Premier.
Peringkat 289, Kevin Christian, Xavier Marks, Chandra Nyoto. Peringkat 288, Weni Angela Angki, Xavier Marks, Vertu. Peringkat 287, Melissa Yustika, Xavier Marks, Chandra Nyoto. Peringkat 286, Sony Wijaya, Xavier Marks, First Home West. Peringkat 285, Lia Lestari, Xavier Marks, Mulyo Sari. Peringkat 284, Indriani, dari Xavier Marks, Chandra South. Peringkat 283, Tutik Nyoto Suharjo, Xavier Marks, Mulyo Sari. Peringkat 282, William Yao, Xavier Marks, Chandra Nyoto. Peringkat 281, Jacqueline Elizabeth, Xavier Marks, Mulia. Peringkat ke-280, Lily Andriani, dari Xavier Marks, Vertu. Peringkat ke-279, Henry, dari Xavier Marks, Pakuan City. Peringkat ke-278, Daniel Kusatyono, dari Xavier Marks, Wiyung. Peringkat ke-277, Erna Wati, dari Xavier Marks, North Citraland. Peringkat ke-276, Cynthia Wijaya, dari Xavier Marks, First Home East. Peringkat ke-275, Cecilia, dari Xavier Marks, First Bekasi. Peringkat ke-274,
Felicia Prayogo dari Xavier Marks Pioneer. Peringkat ke-273, Erna Meliaya dari Xavier Marks Pakuwon Indah. Peringkat ke-272, Oki Sumda Imam R. dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-271, Vicky Wirontono Susenio dari Xavier Marks First Home East. Peringkat ke-270, Elizabeth Rebecca dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat ke-269, Mariati dari Xavier Marks Citraland. Peringkat ke-268, Anggriani dari Xavier Marks Pakuwon Indah. Peringkat ke-267, Rosita Indriani dari Xavier Marks Mulia. Peringkat ke-266, Matthew Theodosius Chandra dari Xavier Marks Graha. Peringkat ke-265, Atik Nurhayati dari Xavier Marks Mulia. Peringkat ke-264, Jenny Susilo dari Xavier Marks Premier. Peringkat ke-263, Carolina Chandra dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-262, Agustina dari Xavier Marks First Bekasi. Peringkat ke-261, Tanti Handayani dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat 260, Ajar Imam Santoso dari Xavier Marks Borneo. Peringkat 259, Novita Olivia, Xavier Marks Chandra Nyoto.
peringkat 258, Tanti dari Xavier Marks First Bekasi. Peringkat 257, Ita Setiawati, Xavier Marks First Home East. Peringkat 256, Desi Arsianti Melody dari Xavier Marks Citraland Boulevard. Peringkat 255, Sakia Solihat dari Xavier Marks Tambun. Peringkat 254, Yosenda Ari Dewana Nicodemus, Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat 253, Herman Subagio, Xavier Marks Chandra South. Peringkat 252, Jenny Julia, Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 251, Bambang Sutejo, Xavier Marks Citraland. Peringkat 250, Joyo Sugiarto Tandiono, Xavier Marks Vertu. Peringkat 249, Feni Tenario, Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 248, Jonathan Tirtojoyo, Xavier Marks Gallery. Peringkat 247, Iwan Kusumo Putro, Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat 246, Joe Henry, Xavier Marks Citraland. Peringkat 245, Henny Eva Aviani dari Xavier Marks Smart. Peringkat 244, Joyo Wibowo,
Xavier Marks Manyar. Peringkat 243, Febrini dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat 242, JP Prasetyo Aribowo, Xavier Marks Chandra South. Peringkat 241, Diana, Xavier Marks First Bekasi. Peringkat ke-240, Angelia Lugianto dari Xavier Marks Pakuan City. Peringkat ke-239, Sholihudin dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-238, Tini Kumala Cokrowinoto dari Xavier Marks Mer. Peringkat ke-237, Devi Vera Sutanto dari Xavier Marks First Home West. Peringkat ke-236, Evita Rina Grace Gunawan dari Xavier Marks First Home West. Peringkat ke-235, Adri Herisnayan dari Xavier Marks Mayjen. Peringkat ke-234, Jenny Tambayong dari Xavier Marks Chandra South. Peringkat ke-233, Dian Kumalasari dari Xavier Marks Pakuan City. Peringkat ke-232, Raymond dari Xavier Marks Chandra South. Peringkat ke-231, Nanang Dwi Hartanto dari Xavier Marks Darmo. Peringkat ke-230, Intan dari Xavier Marks First Kelapa Gading.
peringkat ke-229, Mario Ardianto S. dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-228, Tan Linawati Sutanto dari Xavier Marks Darmo. Peringkat ke-227, Iswandi dari Xavier Marks Tambun. Peringkat ke-226, Anna Melianti dari Xavier Marks North Chitraland. Peringkat ke-225, Angelina Ria Teiseran dari Xavier Marks Betterland. Peringkat ke-224, Diajeng Rahma Selsera dari Xavier Marks Priority. Peringkat ke-223, Yudi Pranata dari Xavier Marks Arundaya. Peringkat ke-222, Ratrini dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat ke-221, Robert Gunawan dari Xavier Marks Mulia. Peringkat 220, Lisa dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat 219, Denny Purnomo dari Xavier Marks HR Muhammad. Peringkat 218, Alex dari Xavier Marks Maijen. Peringkat 217, Justina Susilowati dari Xavier Marks HR Muhammad. Peringkat 216, William Wijaya dari Xavier Marks Chitraland. Peringkat 215, Lydia Jansson dari Xavier Marks North Chitraland. Thank you.
peringkat 214, Kwi Eko Santoso Suryadi dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat 213, Stefanus dari Xavier Marks First Bekasi. Peringkat 212, Rizky Amanda dari Xavier Marks Graha. Peringkat 211, Lani Indria Darmawan dari Xavier Marks Darmo. Peringkat 210, Yohan Gunawan, Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat 209, Susanto Pogalin, Xavier Marks Pakuwon Indah. Peringkat 208, Natania dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat 207, Adi Sandika dari Xavier Marks Maijen. Peringkat 206, Eni Setiorini dari Xavier Marks Maijen. Peringkat 205, Dia Ayu Pusporini dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat 204, Yeni Ira Puspita dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat 203, Ferdi dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat 202, Eni Widiawati dari Xavier Marks Wiyung. Peringkat 201, Nancy Siman dari Xavier Marks North Citraland. Untuk hari ini acara sudah selesai, tetapi rangkaian acara masih akan terus berlanjut besok dan besok lusa dengan berbagai penghargaan yang luar biasa dan juga sesi-sesi yang sangat menarik.
Besok tanggal 24, saya punya pengumuman yang sangat keren dan luar biasa yang akan menjadi sesuatu yang fenomenal. Jangan lupa terus saksikan acara Xavier Marx Metamorph Mid-Year Award 2020 di hari yang kedua dan hari yang ketiga sampai tuntas. Sampai ketemu besok dan salam Xavier Marx.